Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua usahawan. Okey, hari ini di hadapan saya nak tunjukkan kepada anda adalah mesin continuous sealer. Okey, ini mesin continuous sealer ni dia ada dua jenis. Satu yang horizontal and then satu lagi yang vertical. Okey, horizontal ni dia terdapat dua jenis juga. Okey, yang ada date, expired date dengan ada yang tak ada date. Nampak button pun dah berbeza. So dia datang dengan conveyor, okey, dengan seal. Okey, so untuk yang usahawan yang buat kerepek ataupun packaging apa something lah, so memang sesuai. Dia letak saja dia punya produk di sini and then dia continuous sealer. Dia semi auto. Okey, kalau di sebelah sini adalah yang ada date. Masa ada date tu di bahagian bawahnya lah. Di sini dia ada date. Okey, kita tukar expired date. Untuk expired date memang sesuai menggunakan mesin ni secara melintang. Okey, sebelah kiri ni pula adalah jenis yang vertical. Vertical ni maksudnya menegak. Okey, kita letak bahan kita secara menegak. So contoh benda yang cecair ataupun benda yang besar lah, sesuai untuk menggunakan continuous sealer jenis berdiri. Okey, so terdapat dua jenis juga, yang ada date dan tak ada date. Kalau yang ni dia tak ada date, dia hanya seal saja. Bila dia on ni, okey, speed ni, so conveyor akan jalan. Heater pun kena tekan juga. So di sini untuk control heater, fan, power, heat seal dengan dia punya speed conveyor. Okey, itu dulu penerangan saya tentang mesin continuous sealer. Kepada siapa yang berminat untuk dapatkan mesin ini, bolehlah layari kita punya website kedaimesinmakanan.com dan jangan lupa support kami di YouTube channel Wafi Industri. Okey, sekian dulu, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.